Tim Densus Anti Teror Mabes Polri mengamankan beberapa warga di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka diamankan karena diduga terkait dengan kelompok Jamaah Islamiyah. Tim Densus 88 Anti Teror kembali mengamankan beberapa warga di Kabupaten Sigi, Palu, dan Poso, Sulawesi Tengah. Detasmen khusus anti teror bersama tim Gaganap Brimob Polda Sulteng juga menggeledah sejumlah rumah di Kelurahan Talisevalanggini, Kota Palu, serta di Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi. Dua laptop, HP, serta dokumen ketersediaan jadi donatur diamankan sebagai barang bukti. Kalau orangnya ada diamankan, Pak? Sudah diamankan. Sudah diamankan. Kalau yang Bambangnya sudah diamankan. Bapak selama, di rumah pertama tadi, Pak, tersama siapa, Pak? Bambang. Bambang. Kalau di sini? Di sini, Pak. Pak Arman. Pak Arman. Namanya Pak Arman. Ini semua warganya Bapak atau bagaimana? Iya, ini warga kami. Dan saya selaku Ketua RW 03, Kelurahan Talisevalanggini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.